Pagar Gali kan di Garut. Tadi sih mamanya kan kaget, cok, nangis ya. Ya pasti nggak menutup kemungkinan, mungkin minggu depan. Ini kan jadwalnya juga tadi dikasih tahu. Kalau cuma satu minggu kan apa namanya nggak bisa aja jadwal. Tapi udah komunikasi dengan Pak Dokter di Garut? Di Garut sih udah tadi. Sampai tadi juga aku udah sampaikan gitu. Kalau mamanya kaget, shock. Ya udah, makanya mohon doanya aja deh teman-teman. Dukungannya, semoga semuanya masalahnya cepat selesai. Tapi cara sempat titip pesan nggak ke kamu? Aku belum buat ngomong, cuman apa namanya sama Wewen adiknya bilang mamanya nangis. Aku sih cuman bilang ditahan sementara ya, karena kan memang sementara kan ini, bukan untuk seterusnya. Semuanya kan masih ada proses hukum gitu. Tapi namanya orang tua, ya wajar lah kita ada apa-apa aja apalagi kayak gini. Terus kan ini biar gimana mereka pernah berkeluarga gitu loh, punya anak juga, biar gimana kan ada anak di situ kan, walaupun udah terpisah. Ya mudah-mudahan ada langkah yang terbaik lah ke depannya, nanti kita lihat aja ya. Soalnya aku juga gak bisa ngomong apa-apa. Pasti nanti ada, kita lihat nanti ya. Nah, doain aja nanti ya. Kalau virus, apapun, ya apapun itu pasti aku akan jalan. Pastilah akan aku tempuh. Secara gentleman kamu akan sendiri ke sana. Oh iya, iya, kenapa enggak? Karena kan kita sesama manusia harus bisa saling memaafkan, itu aja. Pasti apapun langkahnya nanti aku tempuh. Bisa ngomong apa-apa karena kan udah diserahkan sepenuhnya oleh kuasa hukum. Yang penting mohon doanya aja buat teman-teman, dukungannya buat Gali ya kan, apa namanya, semoga Gali juga tetap sehat di dalam sana, jangan sampai sakit ya. Saya juga tetap setia untuk mendampingi. Ini 20 hari ke depan ya, sendiri udah sakit di suaranya, udah hilang, udah istirahat juga kurang, semuanya kan prosesnya juga cepat ya kan. Makanya minta dukungan teman-teman aja deh. Udah mau ngomong juga udah gak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Semuanya kurang tahu kan, masih nunggu perkembangan. Kita lihat ya nanti pasti ada strategi dibentuk. Pribadi mungkin atau strategi pribadi, nah itu dia, kembali lagi nanti pengacara ya. Itu kan kalau di kasus Gali kan aku bukan lawyernya, aku harus netral, jadi aku sebagai istri aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.